Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-7 Liga Arab Saudi 2023-2024 yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil pekan ke-7 Liga Arab Saudi 2023-2024 hari Jumat tanggal 22 September 2023. Al Ittihad menang 2-1 versus Al Fateh. Al Sabab menang 4-1 versus Al Hazm. Berikut hasil pekan ke-7 Liga Arab Saudi yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 21 September 2023. Damak imbang 1-1 versus Al Hilal. Al Ettifaq menang 4-3 versus Al Toi. Dan Al Taun menang 2-1 versus Al Raed. Daftar klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 peringkat 1-9. Al Ittihad memuncaki klasemen sementara usai mengumpulkan 18 poin hasil dari 7 pertandingan. Daftar klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 peringkat 10-18. Peringkat ke-20 Al Hazm dengan torehan 3 poin hasil dari 7 pertandingan. Daftar top scorer sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 torehan 7 gol menempatkan Cristiano Ronaldo di peringkat pertama. Daftar top assist sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Daftar top clean sheet sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Marcelo Grohe memimpin usai membuat 5 clean sheet. Jadwal pekan ke-7 Liga Arab Saudi 2023-2024 hari Jumat 22 September 2023. Al Ahdud versus Al Halej pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Dan Al Riyad versus Al Faiha pukul 22 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pekan ke-7 Liga Arab Saudi 2023-2024 hari Sabtu 23 September 2023. Al Nassr versus Al Hilal pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Al Wehda versus Abha pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.